kawin amin dari Allah alamin. Nafa ulang walaupun lagi lagi. Pak, bapak ini saudaranya atau Kamila atau kenal aja hingga berdoa di sini, Pak? Ya. Alhamdulillah bahwa saya ini bukan merupakan kerabat atau family, melainkan saya datang dari jauh, dari Bekasi, dari Tambun, karena merasa prihatin dengan kejadian ini. Saya berharap kepada Allah yang Maha Kuasa agar membantu pengungkapan ini. Ya, segera dibuka, diungkapkan, diberikan kejelasan, dipermudah ya ramai tugas-tugas Bapak Polisi dalam mengungkapnya. Insya Allah ini akan benderang dalam kurun waktu 2-3 hari ini. Saya yakin minggu juga pelaku akan terungkap dan akan segera mendapatkan keadilan yang hak dari bumi Indonesia ini. Demikian. Ini datang sini ini sengaja apa gimana, Pak? Saya memang sengaja, sudah saya niatkan. Saya akan membaca wadah di sini, ya, akan ikut mendoakan agar polisi dimudahkan dalam mengungkap kasus ini, dilancarkan sehingga warga masyarakat ini mendapat kejelasan. Publik ini akan mendapat informasi yang sejelas-jelasnya, termasuk motif-motif pelaku ini, ya, bisa diungkap. Alasannya kenapa sih, Pak? Bapak prihatin dengan kasus ini, Pak? Karena prihatin gitu ya, melihat yang namanya betapa biadabnya, ya, betapa tidak berperi kemanusiaannya. Sudah membunuh dua orang wanita yang tidak berdaya, disiksa demikian hebatnya, ditumpuk di dalam kendaraan, dan ini sangat-sangat luar biasa biadab. Bapak ini habis perjalanan dari mana ke mana, Pak? Saya memang niatkan kesini, saya ikut prihatin. Pak, berarti dari awal ini mengikuti kasus ini, Pak? Saya mengikuti dari berbagai sumber, ya, maupun informasi dari sini juga, gitu ya, melalui WA, melalui televisi, melalui YouTube, melalui koran-koran babe, dan juga mass media yang beredar. Saya ikuti, baru sekali ini saya ikuti, ya, karena saya juga ingin mendapatkan kejelasan. Harapannya segera terungkap. Saya sangat berharap polisi dengan segenap kemampuannya bekerja sungguh-sungguh dan segera mengungkap. Dengan doa kita bersama, insya Allah akan mudahkan. 2-3 hari ini akan terungkap pelakunya, insya Allah. Dengan Bapak siapa, Pak? Haji Uno. Warga Bekasi ya, Pak? Ya? Warga Bekasi. Umur berapa, Pak? Kalau saya umur 58 tahun. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih dari... Saya dari Kompas TV, dari TV. Oh, Kompas TV. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Ada... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!